Udah. Gak kedengeran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif qala mufassir rahimahullahu taala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darain amin. Qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun na'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Uzkur, ingat olehmu, idh yughashshikumun na'asa amanatan, ketika Allah membuat kamu ya, mengantuk untuk memberi ketentraman. Yughashshikumun na'asa amanatan, amnan, rasa aman, mimma hasalalakum minal khawfi, dari karena sesuatu yang telah hasil bagi kamu daripada rasa takut. Karena ada rasa takut ketika itu, ya Allah berikan rasa aman. Dengan apa? Ngantuk. Masya Allah. Jadi ketika kita ngantuk, oh ini gak ingat apa-apa, sudah aman. Tidur kita. Masya Allah. Jadi tidur itu adalah amanatan minhu, dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi tidur itu nikmat berarti. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i, dan Allah menurunkan kepada kamu ya, dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum bih, supaya kamu bersuci dengannya, dengan air itu, minal ahdasi, daripada hadas-hadas, wal janabati, junub. Wa yuzhiba ankum rijzasyaiton, dan Allah menghilangkan dari kamu ya, akan gangguan syaiton. Allah hilangin gangguan setan. Jadi setan itu suka mengganggu. Jadi yang suka mengganggu berarti makanya setan ada dua, minal jinnati wan nas. Oh, dari jin gampang aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil ali minasyaitonir rajim. Ini kalau jin dari manusia nih, ya. Kita bilangin dia, marah dia, ya. Jadi jangan suka mengganggu. Orang yang suka mengganggu itu dia telah kemasukan setan. Jadi jangan suka mengganggu dalam segi apapun, jangan mengganggu. Waswasatahu, waswas setan, bisikan setan, ilaikum, kepadamu, bi'annakum, jadi bisikan. Jadi setan suka membisik kepadamu dengan bahwasannya kamu, lau kuntum 'alal haqqi ma kuntum zam'a muhditsin wal musyrikuna 'alal ma'i. Bi'annakum, dengan bahwasannya kamu, jikalau kamu berada ya, lau bi'annakum, dengan bahwasannya kamu, lau kuntum, jikalau kamu berada al-haqi, di atas kebenaran, ma kuntum zum'a muhdisin, niscaya tidaklah kamu haus lagi berhadas kalau kamu di atas kebenaran. Dan orang-orang musyrik ya, sedangkan orang musyrik berada di dekat air ya. Jadi Allah ilangin tuh apa, gangguan setan, bisikan setan, hasutan setan ya. Jadi kalau kamu berada di atas kebenaran, kamu
tidak haus. Jadi haus itu berarti bisa gangguan setan. Berhadas ya. Mereka hilangin tuh hadas, kalau bisa tuh hilangin hadas. Usahakan supaya kita apa? Bersuci terus. Rasanya mau pengen buang angin mulu, buangin tuh. Buang air. Biar enggak keluar angin, wudu, wudunya tahan lama. Gitu ya. Jadi tidak mengganggu setan. Setan tidak gampang mengganggu. Jadi kita harus mengkondisikan. Ya. Ya usahakan selalu berwudu, selalu kita punya wudu. Waliyarbita, dan supaya Allah menguatkan, ya bisa Allah mengukuhkan ala qulubikum, atas hati-hati kamu, bil yaqini wal sabri, dengan keyakinan dan sabar, yakin. Wa yusabbita bihil aqdama, dan Allah menetapkan dengannya akan kaki-kaki, ya, pendirian maksudnya. Antasukha fir ramli, bahwa dia tetap di atas pasirnya. Iz yuhi rabbukum rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Iz, ingatlah di waktu yuhi rabbuka, Tuhanmu memberikan wahyu, ilal malaikati, kepada para malaikat, alladzina amadda bihim bihimul muslimina, yang mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan mereka kepada orang muslimin. Iya. Jadi Allah berikan pertolongan. Ya, ingatlah di waktu Tuhanmu memberikan wahyu kepada malaikat. Jadi berarti apa? Allah bicara kepada malaikat, anni, bahwasannya aku, ebi anni, dengan bahwasannya aku, kata Allah kepada malaikat, ma'akum, bersama kamu, bil auni wal nasri, dengan menolong, ya, dan menolong, nasri maknanya menolong, kemenangan juga bisa. Fasabbitul ladzina amanu, maka oleh karena itu tetapkanlah, teguhkanlah, ya, teguhkanlah, ya, pendirian orang-orang yang beriman. Ya Allah minta kepada malaikat, teguhin dengan apa? Bil i'anati wa tabshiri, dengan menolongnya dan memberitakan kabar gembira. Jadi kabar gembira itu bisa membuat orang jadi tertolong, memberikan kabar gembira, termotivasi. Ya, ya Allah, Allah bicara kepada malaikat. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, aku akan lemparkan, aku akan berikan ke dalam hati orang-orang yang kafir, ar-ru'ba al-khawfa, akan rasa takut. Jadi yang berasa takut tuh Allah. Ada orang pengecut, pengecut banget jadi orang. Allah kasih. Sedih berarti kita. Makanya beraniin. Ya. Beraniin. Lewat jalan gelap takut. Jangan takut, mau takut sama apaan. Ada ya, dedemit, pocong. Baca bismillah. Ya. Baca apa yang kita bisa baca, yakin nama Allah. Jangan enggak baca, jangan baca, yakin nama Allah. Bismillahnya kita amalin, lu hebat banget tuh. Bagaimana yang lain-lain, penuh dengan keyakinan. Karena semua ini, alam semesta ini dibawa kuasa Allah. Dibawa kuasa Allah. Bisa tunduk itu siapapun. Siapa aja bisa tunduk? Allah. Semuanya kuasa Allah.
ya. Fadribu fawqal anaki, pukul olehmu di atas leher-leher, di atas leher air ru'us, maksudnya ru'us si palanya ya. Wadribu minhum kulla bananin, pukul olehmu di antara mereka akan setiap ujung jarinya. Ai atrafal yadaini wa rijlaini, ujung-ujung dua tangan dan kaki. Fakana rajulu ya. Ya. Maka ada dulu seorang laki-laki yaksidu, bermaksud ya, dorba rokobatil kafiri, bermaksudnya memukul sini maksudnya nih mau memancong ya, pakai senjata leher orang kafir. Atas kutu, maka jatuhlah qobla ayyasila ilai saifu, sebelum sampai ya, jatuhlah ya, waktu jatuhnya apa? Atas kutu, maka jatuh lehernya itu. Oh iya, putus qobla ayyasila ilai saifu, sebelum sampai kepadanya oleh pedangnya, sebelum sampai pedangnya udah putus duluan. Wah, ini hebat banget ini. Wa romahum sallallahu alaihi wasallam biqabdati minal asa, dan ia dan melempar akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabdati minal asa, dengan segenggam daripada kerikil. Dilempar sama Nabi. Falam yabqa musyrikun, maka tidak tersisa orang musyrik illa dakhala fi ainaihi min asyai'un, kecuali masuk pada dua matanya sesuatu daripada kerikil itu. Fahuzimu, lalu mereka kabur semua. Ditimpa sama Nabi pakai kerikil. Zalika bi'annahum syaqu Allah wa rasuluhu, wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah syadidul iqab. Demikian itu siksaan dengan bahwasanya mereka itu menyalahi Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang menyalahi Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah sangat keras siksaannya baginya. Jadi oleh karenanya kita jangan sampai menyalahi perintah Allah, jangan melakukan kedosaan yang kesianan diri kamu, kesianan. Jadi sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh, jangan bermalas-malas, jangan melakukan kejahatan, keburukan, jangan. Itu biasanya ada akibatnya itu semua, ada akibatnya. Wallahu a'lam bishawab.